Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia. Jika audio jelas, boleh tolong message saya, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai. Kerana Shadow Band ni dah hampir setahun tak berhenti-henti ya. Dan juga sertai Telegram saya, Reggie Jesse Rita Odin. Baik, ada satu kenyataan yang telah dibuat oleh seorang menteri berhubung dengan ekonomi kita, dan pendek katalah, menurut laporan media, ekonomi ini terjejas ya, lebih kurang bayangan diberi dia teruk disebabkan boikot ya, dan dia sebut, saya rasa dia merangkumi boikot yang berkait dengannya, protes terhadap perang di Gaza, dan juga boikot yang bersangkut dengan isu kalimah Allah. Walaupun tidak diberitahu spesifik, tapi gambaran yang saya dapat ialah boikot secara keseluruhan. Dan diberitahu bahawa ya, ini pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mencetuskan boikot ini yang menyebabkan ekonomi terjejas. Dan ada lagi satu kenyataan yang dikeluarkan juga oleh seorang pemimpin DAP yang berkata jangan terbeli dengan hasutan dan sebagainya ya, kata-kata tak tahulah perkauman ke apakah yang dimainkan oleh pembangkang. Okay. Now, di sini saya nak berhenti sekejap dan saya nak beritahu bahawa secara tidak langsung menteri itu telah mengaku bahawa ekonomi kita teruk. Ya, ekonomi kita teruk, data ni tak menipu. Kalau kita lihat bagaimana ekspor merudum bulan demi bulan beratus juta ringgit, ya, kalau kita pergi baca asas ekonomi, atau kalau ada mana-mana pelajar di sini yang sedang mengkaji bidang ekonomi, ia perkara asas ya, bila ekspor atau kalau kita lihat import ekspor ya, secara bersih kita menanggung kerugian, maknanya merosotlah, okey, ia menjejaskan ekonomi, is basic matematik, ditambah pula dengan setahun setengah di bawah pentadbiran, hampir setahun setengah lah di bawah pentadbiran ini, dia naik sikit turun sikit, tetapi secara am ringgit merudum dan pola merudum dia tu konsisten, dan ianya khusus pada pentadbiran ini lebih teruk berbanding dengan pentadbiran-pentadbiran terdahulu, dan pada masa itu ada krisis-krisis yang lebih teruk, krisis penyakit dan sebagainya, tetapi sekarang dia merudum. Itu kedua. Ketiga, kita lihat foreign direct investment ya, kalau Perdana Menteri dia boleh cerita macam-macam ya, kita ada pelaburan tertinggi dan sebagainya, tapi dia kena spesifik apakah yang dia maksudkan pelaburan tertinggi yang diluluskan ya, adakah ia merangkumi pelaburan komitmen pelaburan di bawah pentadbiran terdahulu yang dibawa ke tahun ini, dan berapa banyak telah diterjemahkan kepada duit mengalir masuk, projek telah bermula ya. Data tidak menyokong kenyataan-kenyataan itu. Dan kalau kita lihat pengaliran keluar equity ataupun aset pelabur dari negara ini berbilion-bilion untuk sekian lamanya ya, dah setahun lebih. So semua ini menunjukkan ekonomi kita teruk, pelabur dia akan merujuk kepada data dari sumber-sumber sahih, bukan dengar cakap kerajaan. So ekonomi kita teruk, dan ringgit ni antara prestasinya terburuk di rantau ini. Ya. Negara kita yang pada satu ketika adalah negara yang paling kukuh di rantau ini, dia bertambah sekarang terburuk. Bukan merosot kalau rujuk pada US dollar aja. Ya, berbanding dengan mata wang-mata wang lain di rantau ini. So maknanya kita terkesan paling teruk. Isunya bukan terkesan ke tidak, isunya terkesan paling teruk, paling buruk. Ya, so itu realiti semasa. Dan benda ni berlaku jauh lama sebelum isu boikot ni muncul. Lama sebelum perang di Gaza muncul. Tiba-tiba tapi kerajaan tak mengaku.
dia tak sentuh benda ni. Patut ia menjadi fokus. Ianya boleh dibayangkan menerusi belanjawan. Belanjawan perlu memberi kita bayangan satu dasar, satu kerangka kerja penyelesaian kepada masalah ini. Tidak ada. Belanjawan tidak menonjolkan satu dasar bagaimana nak menangani isu ringgit yang merudum. Malah kalau saya rujuk kepada belanjawan, ianya counterproductive. Ianya memburukkan lagi keadaan kerana ia menakut-nakutkan kelas pertengahan yang menjadi kelas utama yang harus digalakkan untuk berbelanja. Menakut-nakutkan mereka daripada berbelanja dengan membebankan mereka lagi dengan bukan hanya penarikan subsidi tetapi peningkatan dalam cukai, pencukaian, pelbagai pencukaian dan sebagainya. Ini semuanya belanjawan ni cara yang dirangka bukannya kena pada tempat, bukan sesuai untuk dikuatkuasakan sekarang, malah ia mampu memburukkan lagi keadaan. So rakyat terhimpit. Kita boleh lihat raya tahun ni, saya terus teranglah, kita boleh lihat di sekeliling kita ramai tidak balik kampung. Memang ada ramai balik kampung tapi kurang berbanding dulu-dulu. Dengar, kalau nak dengar cerita pasal mercun di Klang Valley ni, saya rasa amat kurang berbanding dengan tahun-tahun terdahulu. Okay. Dan dulu mercun ni tak boleh, sekarang sedikit sebanyak seboleh tapi dah kurang. Okay. So ekonomi kita teruk dan kerajaan tidak pernah mengaku. Tetapi sekarang menteri ini secara tidak langsung sudah mengaku. Dan dia kaitkan dengan boikot. Nah, saya nak cerita, saya bukannya menggerakkan boikot ni. Saya tak terlibat pun dengan boikot ni. Saya tak pernah suruh orang boikot siapa-siapa. Tetapi itu tolak tepi ya. Sekarang ni kalau menteri ni, adakah menteri ni mencadangkan bahawa Starbucks, McDonald's dan KK Mart ni semua ni adalah penjana ekonomi, sehinggakan jika mereka diboikot, ya, ekonomi kita terjejas. Di situ kita orang tak percaya. Ya. Malah kalau pakar ekonomi dia akan gelak. Tambah pula lagi, bukan kata orang boikot Starbucks dia berhenti minum kopi. Dia akan cari sumber lain. Bukan kata orang tak pergi McDonald's, dia tak pergi tempat lain bila dia nak keluar makan. Dia akan pergi tempat lain. So, isunya bukan ekonomi terjejas. Isunya, perniagaan-perniagaan yang terlibat dengan boikot, dia terjejas. Dan kepada seorang pemimpin lagi yang mengaitkannya dengan pembangkang, dia kata jangan termakan dengan pembangkang. Saya nak ingatkan kedua-dua menteri tersebut dengan seorang pemimpin di AP itu, bahawa orang yang paling bertanggungjawab memarakkan boikot ni, khususnya kepada KK Mart dan sebagainya, adalah orang dalam blok kerajaan sendiri, orang UMNO. Dan UMNO on record ya, UMNO telah menyokong tindakan dia. Orang sekutu kau sendiri, bukannya pembangkang. So itu sahajalah saya nak komennya, because mereka ni bila keluarkan kenyataan-kenyataan ni, mereka fikir orang percaya. Mereka tak sedar, I don't know what's happening. Mereka tak sedar bahawa orang tak percaya. Ha, itu sahajalah. Okay. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.